Bila ini pula amaran tegas kepada pengusaha taska. Tindakan untuk tidak memperbaharui lesen akan dilakukan bagi yang tidak mematuhi syarat wajib pemasangan kamera litar tertutup CCTV di premis mereka. Ia memandangkan masih ada pengusaha yang mengabaikan syarat itu seperti termaktub dalam Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri, alasan pengusaha kerana kos tinggi untuk pemasangan CCTV tidak munasabah. Ia memandangkan kamera terbabit ketika ini boleh didapati dengan harga murah. Kalau kita cek, kalau dia tak pasang CCTV, this is where lah kita akan bertindak. Tapi seperti yang saya nyatakan, setakat ini kita tidak juga melihat kepada faktor itu selama ini because inilah yang kita selalu mengingat kepada kepada parents yang nak menghantar anak sekolah. You simply tutup just because of that CCTV. Ya, yang penting mereka jaga anak-anak itu dengan selamat. Tapi kalau ada yang tak selamat, itulah perkara yang perlu kita atasi. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan penangguhan Pesta Sematan 2023 di Lundu dekat Kuching. Nancy berkata kes penderaan kanak-kanak di taska kini semakin membimbangkan dengan purata 20 kes dilaporkan setiap hari. Justru kementeriannya akan terus mengadakan perbincangan dengan semua pihak yang terbabit bagi memastikan peraturan pemasangan CCTV dipatuhi seperti yang ditetapkan di dalam akta.